Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahzihi ila yawmiddin. Amma ba'du, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang sama-sama menetapi agama Allah, yang sama-sama ingin memiliki akidah sahihah, akidah yang benar menurut Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita mulai untuk terus belajar mengkaji beberapa hal penting di dalam kita menetapi agama Islam. Yang pertama harus kita syukuri adalah hidayah Allah, petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ihdi, hidayah, tunjukkan kami. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa as-siratal mustaqim? Kita bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, yang ada di benak kita, kalau sudah menyebut mendapat petunjuk hidayah, itu hidayah sama dengan jamaah, sama dengan surga, harga mati. Itu yang terpola, terbentuk, tertanam, mengkristal, membatu. Hah? Memalang apa membatu? Ada di benak kita. Pokoknya kalau sudah disebut hidayah, itu di benak kita ini pokoknya jamaah, berimam, berbayat, bertaat, lima bab, sambung jamaah. Itu ciri-cirinya hidayah. Hidayah itu gak perlu ciri-ciri. Hidayah itu sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat pertama setelah surat Al-Fatihah, surat apa? Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Terus saja. Dzalikal kitabu la raiba fi. Terus hudan lil muttaqin. Hudan apa maknanya? Hidayah. Allah sudah menjelaskan, kalau Anda ingin hidayah yang tampak, yang kelihatan, ya kitab ini, Quran ini. Sekarang kita tanya, apakah dalam Quran hanya membahas bab jamaah? Lima bab dan lain-lain, atau bahas yang lain? Ada nggak yang lebih penting daripada itu? Itu pertanyaan. Jawabannya kita harus ngaji benar, harus memahami benar. Jangan terpola, terpaku yang kita dengar aja oleh orang-orang yang tidak menguasai Al-Quran. Jadi kalau menyebut hidayah, tidak lepas dari semua isi Al-Quran. Nah, isi Al-Quran itu ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang penting, minimal penting. Jangan bilang gak ada yang gak penting. Penting, sangat penting. Ahamiyah namanya. Tapi isinya Quran itu hidayah. Jadi kalau dibilang kita mendapatkan hidayah, berarti kita mengerti poin-poin mana yang sangat penting di dalam Al-Quran, mana yang tidak. Alhamdulillah, insya Allah
kita menuju ke arah sana. Nih, dalam ayat lain disebutkan surat Yunus itu, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun. Wa hudan wa rahmatun, ini sifat Quran 4. Mau'izah langsung dari Allah, itu Quran ada di dalamnya. Mau'izah, shifa, obat, obat yang hissi maupun maknawi. Hissi itu fisik ini. Jadi sakit fisik kita ini, badan kita itu bisa sembuh karena Quran. Disuruh sama-sama diruqyah dengan Al-Quran bisa. Al-Fatihah bisa. Fatihah itu kitab shifa'un min kulli da'. Wasifani wa hudan, petunjuk, wa rahmatun dan rahmat. Quran ini ada dalil yang bertahun-tahun kita pakai, insya Allah masih hafal. Ini ya, wa anna hadha sirati mustaqimah. Apa hadha? Quran. Hadha Quran. Kalau nyebut Quran, hadith itu keterangannya Quran, syarahnya Quran. Quran hadis sirati mustaqimah, jalan saya yang lurus. Nah, ada hidayah itu yang berkaitan dengan hati. Yaitu tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah. Kalau yang tampak siapa saja bisa baca, bisa memahami. Ya, di sini pemisahnya. Tapi masuk menjadi kepahaman dalam hati tidak semua orang bisa. Inna kala tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa menunjukkan, memasukkan sesuatu ke dalam hati seseorang sehingga menjadi keyakinan. Enggak bisa, Muhammad. Kamu hanya menerangkan saja. Hidayah namanya hidayah dilalah atau dalalah. Hidayah yang berupa dalil, petunjuk yang fisik Quran, kamu bisa membacakan, menerangkan. Tapi kalau hidayah itu taufir, itu bahasa para ulama, bahasa akidah, hidayah yang taufir, taufir itu waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Yang punya nama ada di sini. Taufiqan artinya waffaqa, mencocoki kebenaran, menerima kebenaran. Itu hanya Allah. Hanya Allah. Selama ini bertahun-tahun kalau disebut hidayah petunjuk hati, itu yang ada di benak sampean semua apa saya juga? Saya sebelum belajar pemekasan sama. Yang ada di benak kita itu perasaan ini, jamaah, beriman, berbayat, bertaat. Itu tok yang ada di bayangan. Oh, alhamdulillah kita jadi orang jamaah kan mesti. Nangis bareng. Nangis. Ketemu di Masjidil Haram, dilihat celananya separuh putih gitu, pakai udah zaman dulu nih, pakai celana putih terus kaos dalam nempel terus pakai itu sabuk lente itu, ciri-cirinya gitu, terus pakai tas yang disilang gitu, nah itu bahman. Wah, peluk-pelukan di Masjidil Haram, alhamdulillah ketemu saudara seiman. Bisa masuk surga sendiri, lainnya itu neraka semua. Masjidil Haram loh, neraka semua orang. Iya, seperti itu. Jadi kalau hidayah itu yang ada di benak kita itu, yang masuk dalam hati adalah keyakinan bisa menetapi jamaah yang lima bab ini. Berbaik-baik. Padahal Allah dalam Al-Quran tidak menjelaskan itu. Hidayah itu isi semua Quran. Dari Quran itu ada dua isinya. Ada ahamiyah sangat penting, ada aham apa, ada al-himmah biasa. Penting, sangat penting. Nah, jamaah ini justru membawa, meninggalkan hal yang sangat penting menuju yang penting. Dan ini dianggap menjadi sangat penting dan satu-satunya. Padahal yang sangat penting itu ada banyak. Apalagi yang penting biasa, sangat banyak pendukungnya. Nah, ini ngambil sebagian dari yang penting, dinaikkan menjadi sangat penting dan sendirian. Nah, coba. Di mana? Berapa itu kekeliruannya? Ampuh tenan kok.
mantul. Mantul salahnya. Astagfirullah. Ayo saudara. Jadi coba teliti ayat. Teliti hadis. Ya, terus terang memang kita juga tidak menafikan pentingnya orang rukun bersama-sama, kompak, saling ta'awun. Itu tidak bisa dilakukan kecuali jika kita bersama, berkelompok, nggak bisa, tidak boleh tidak. Nah, berkelompok itu dalam bahasa Arabnya berjamaah. Apa yang menjadi kekeliruan? Yang menjadi kekeliruan pertama, Quran hadis tidak dikuasai betul penuh secara maksur, atau bahasa yang maksud jamaah mangkul. Itu masalahnya. Sehingga apa? Sehingga timbul dua hal yang sangat apa namanya merusak di dalam kita menetapi agama. Apa itu? Rusaknya akidah dan munculnya petah-petah. Ini. Kalau berkelompok dengan tujuan supaya muncul ta'awun, kerjasama, yang kaya tadi disebutkan bersedekah untuk yang miskin, tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang fakir dibantu. Ya, itu konsep dasar sedekah. Niatnya supaya bersama-sama ta'awanu 'alal birri wa taqwa, enggak apa-apa, memang itu diperlukan. Dan bahkan diharuskan ketika itu diperlukan, daripada lepas sendiri-sendiri tidak ada yang ngurusi. Justru tujuan syariat at-ta'aluf. Tujuan syariat itu supaya kita rukun bersama. Itu sudah jalan. Yang menjadi salah di jamaah apa? Menjadi salah satu masalahnya, penguasaan terhadap Quran hadis tidak mengikuti mangkul. Itu jelas. Nah, kok tahu? Ya, yang ada itu hanya makna keterangan terjemah. Kalau mangkul berarti kembali kepada kaidah para ulama dan pesan khusus Rasulullah. Kata Rasulullah, khairukum qarni tsummalladzina yalunahum tsummalladzina yalunahum. Sebaik-baiknya kalian adalah kurun saya, orang-orang yang bersama saya, kata Nabi. Siapa? Sahabat. Tsummalladzina yalunahum, orang yang mendekati sahabat tadi. Tsummalladzina yalunahum, kemudian orang yang mendekati. Setelah itu, tabi'in. Setelah itu apa yang ada? Kata Nabi, yabshul kadhib. Setelah tabi'in itu akan terbentang dusta-dusta, fitnah-fitnah. Sehingga orang tidak boleh sembarangan menerima keterangan penjelasan Quran dan hadis. Makanya oleh ulama di Saudi, masyayikh sana. Tapi ini bukan bahasa sekarang, sudah ratusan tahun. Ketika Anda memanai Al-Quran dan hadis, harus merujuk kepada namanya as-salafus salih. Para ulama sahabat, bukan sahabat biasa, ulama sahabat. Ulamanya sahabat sudah ada di kitab-kitab, rujukan sudah ada diterangkan. Ini banyak ulama, bukan sembarangan orang. Ulamanya tabi'in, ulamanya tabi'in. Kamu ikuti dalam memanai menerangkan Al-Quran. Coba selama ini pernah sama diajari? Tidak pernah. Ibnu Katsir sudah bertahun-tahun beli sampai kelet. Ya, tafsir lain-lain At-Tabari sebelum Ibnu Katsir. Ini nanti Al-Islam saya taruh, katanya ada yang minta mau ngaji tafsir. Ini khusus ayat-ayat dan hadis bab Islam, bukan kitab karangan. Khusus ayat. Nanti tunjukkan, cocokkan kalau nggak percaya. Taruhannya ketok dulu. Kritik aja beda. Soalnya ini mau berurukan di mobil ini, rekaman Jogja. Ketok dulu barang. Jadi dia tetap aja mau menyutikin lah sama Rasulullah, ketok dulu. Ini Kutubus Sittah, ya. Bab Islam saja. Bab Islam dari ayat Quran dan Kutubus Sittah. Tafsirnya diambil dari Tabari.
Omar itu sebelum Ibnu Katsir. Nanti saya jelaskan sepintas. Jadi apa kesalahan yang terjadi? Kalau berkumpul bersama, rukun, ngaji bareng, saling membantu, itulah orang iman memang. Tapi karena ada kesalahan pertama dari dasarnya, ya, cara menyampaikan Quran tidak mengikuti as-salafus saleh, begitu juga hadis hanya sekedar menerjemah, itu pun menerjemah syaratnya enggak dipenuhi. Orang menerjemah alih bahasa itu harus menguasai bahasa, harus kalau ingin aman dari kesalahan. Orang memaknai menerangkan bahasa Inggris, contoh. Kalau hanya diam di Inggris, apalagi enggak pernah ke Inggris, hanya mendengar pagi, mendengar ini bahasa Inggrisnya ini, dimaknai satu persatu oleh orang guru yang ke berapa? Orang generasi berapa? Satu, dua, mungkin sudah generasi dari KHM, generasi keempat. Empat orang yang dianggap dari orang yang ini saya gambarkan, orang-orang ahli bahasa Inggris, dia punya murid tidak ahli, dia hanya nulis di mana ini pas ini. Habis itu terus sampai generasi keempat dan sudah puluhan tahun. Misalkan ada nggak peluang kesalahan? Yang paling parah apa? Yang paling parah dia nggak ngerti bahwa dia salah. Itu yang paling parah. Jadi memaknai Quran tidak ngerti tata bahasa nahwusorof, tidak ngerti kamus bahasa Arab, lisanul Arab, tidak mengerti makna perlughah, tidak ngerti bentuk kata, tidak ngerti apa, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun pindah dari mulut ke mulut tanpa ada koreksi, tanpa ada apa namanya pengawalan. Mantik tidak ngerti, balaghah tidak ngerti, padahal itu isinya Quran. Dan gak pernah dibahas i'rabul Quran, gak pernah dibahas. Karena i'rabul Quran itu disusun sudah mulai zaman Imam Bukhari, Imam Muslim itu ada i'rabul Quran, i'rabnya Quran, supaya ngerti mana mukanda, khabar, tarjih dan lain-lain. Itu. Jadi itu kesalahan pertama mendasar. Yang kedua, kesalahan kedua, ya, tidak diajarkan akidah. Tidak diajarkan akidah. Apalagi yang paling penting tauhid. Apa yang dimaksud tidak diajarkan? Tidak diperdalam. Kalau Quran secara keseluruhan itu isinya akidah, bahkan amal-amal itu rujukannya, tujuannya ke perbaikan akidah, itu Quran. Jadi kalau orang memaknai Quran itu sebenarnya sudah menyampaikan akidah. Tapi yang saya maksud tidak diajarkan, tidak diperdalam. Artinya ini yang sangat penting justru tidak diperdalam. Apa buktinya? Ya udah, nanti Quran hataman. Coba akidah itu nanti isinya adalah membahas seputar rukun iman yang 6. Itu akidah. Yang pertama, yang paling atas adalah iman kepada Allah, di situ ada tauhid. Nah, di situ ada ilmu tauhid. Nah, itu enggak baca innalladzina amanu wa amilus shalihat. Itu lewat innalladzina amanu wa amilus shalihat. Dia nerangkan iman dan beramal saleh. Coba ditanya. Sampai sekarang itu ditanya, apa itu iman? Lah mesti iman sama dengan jamaah, sama dengan surga, mesti gitu. Dan padahal iman itu sudah diperinci oleh Allah, apa iman itu? Apa iman itu? Terus itu yang ada yang kata Pak Jenderal, kacamata kuda, lurus iku, udah. Gak bisa tolak-tolak, gak bisa. Tidak diperdalam. Jadi pertama keilmuannya, kedua yang paling penting tidak diperdalam, yang ketiga tidak mengerti apa itu bid'ah. Loh, ngerti, bahkan itu jadi nasihat terus, itu harus murni Quran dan hadis, dilarang bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Sak lompok hafal semua bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, bid'ah. Omongannya penerobos ya.
sampai kamu nek iku rasa nasehat. Fitnah. Apa? Apa masalahnya? Kalau tadi bab syirik itu bab tauhid, masalah tauhid akidah. Ini bab bid'ah yang merajalela di zaman. Tidak belajar, tidak mengerti apa yang dimaksud. Bukan nasehatnya, tapi tidak memperdalam apa sebenarnya bid'ah itu. Diajarkan tapi enggak dipraktekkan. Ya. Kalau yang ada di benak jamaah selama ini pokoknya nawaitu usalli duduk kentongan apalagi sholawatan isra mi'raj maulid nabi yasinan tahlilan bid'ah. Nah itu semua tidak ada di jamaah, maka jamaah ini bersih dari bid'ah. Yakin 100% jamaah sempurna orang yang kurangi itu yang bilang gitu itu orang nomor satu. Nah, orang yang kurangi bless jamaah itu sempurna, orang yang bid'ah itu lah beduk kentongan usolli nawaitu itu itu contoh bid'ah, contoh. Cuman kaidah bid'ah itu adalah sesuatu kegiatan ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Baik, ya, contoh itu ada dua. Tidak sesuai dengan, tidak ada sunnah dari Rasulullah. Baik yang fi'liyah maupun qauliyah. Jadi mengerjakan ibadah. Coba sekarang koreksi sama koreksi di jamaah. Ada ibadah apa yang berhubungan dengan masalah ibadah yang biasanya di jamaah sholat rokok yang hubungannya dengan itu. Nah, contoh masalah sedekah. Tadi yang sudah dibahas sedekah. Sedekah ibadah apa bukan? Ibadah. Sekarang mengerjakan, membentuk, membuat model sedekah yang tidak ada contoh perbuatan dari Rasulullah. Tidak ada ucapan dari Rasulullah. Itu berarti apa? Bid'ah. Sekarang nikah. Nikah itu ibadah atau bukan? An-nikahu min sunnati. Paman rohi ban sunnati. Pada sunni. Itu sudah ada ketentuannya, nikah. Enggak ada di Quran, di hadis nikah dua kali kecuali kalau nikahnya salah. Walinya salah, baru. Ini ada nikah dua kali. Misalkan, pernah enggak ada di hadis suruh nikah dua kali? Itu contoh-contoh kecil. Sehingga apa? Karena kaidah ini tidak dikuasai orang, tidak ditadbir amali, timbullah muncullah bid'ah-bid'ah. Nah, di situ karena sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun dan sudah cara Jawa itu wis kepenak. Carane wis enak wis kebiasaan. Ya. Walaupun sudah dikasih tahu ini enggak benar. Wes kadung kepenak usui lama, susah suruh meninggalkan. Padahal hanya merubah keyakinan dan merubah kata-kata dan insya Allah tidak merubah pendapatan. Gitu tok ilmu. Enggak kurangi persenan ya. Nah, insya Allah enggak kurangi. Misalkan itu usul saya, misalkan sampai begitu saya saking istilahnya dihaluskan usulan-usulan itu dihaluskan. Jamaah ini semua sudah senang sedekah, semua ingin sedekah, tunjukkan aja. Proses-proses bergerak semua ngasih tahu bahwa jamaah ini adalah pergerakan yang besar yang memerlukan biaya besar, lalu minta keriduannya jamaah untuk sedekah sunnah. Untuk sedekah wajib. Nah, ada sedekah wajib itu zakat. Diminta ridhonya karena ini perlu pembiayaan besar. Insya Allah hasilnya lebih besar. Insya Allah. Jangan cuma bikin surga. Nah, hanya merubah keyakinan dan merubah cara supaya enggak bid'ah. Wes kadung subuhi, wes kadung kepenak, kadung terbiasa. Hah? Apa katanya orang Jawa? Albiasa uminan kulino. Karena biasa hilanglah rasa. Jadi
Kekeliruan pertama cara mendalami Quran hadis menyampaikan. Kekeliruan kedua akidah tidak dipentingkan. Kekeliruan ketiga banyak terjadi bid'ah-bid'ah tidak dibersihkan, bahkan merasa bukan bid'ah. Nah, ini yang sedang kita benahi ya, walaupun sudah DNA. Nah, ini kitab ini tulisan ini ingin membenahi. Ini sudah ada 300 sekian halaman baru seputar bab akidah. Artinya keyakinan-keyakinan yang syubhat, yang salah, yang di dalam jamaah ini ditempatkan sebagai akidah. Belum bab ibadah, belum bab muamalah, belum. Dari 300 ini kemarin saya ambil poin-poin pentingnya menjadi berapa halaman? Menjadi 62 halaman. Ini 25 syubhat. Ini 62 halaman. Selesai apa enggak ini? Ini Bapak Ibu sekalian ya, kembali ke pembicaraan hidayah tadi ya, kita bersyukur kepada Allah ketika kita ditunjukkan jalan. Kalau total menguasai total itu urusannya ulama, urusannya pencari ilmu yang niat menjadi ulama. Semuanya dia ada tasawur gambaran yang rinci sesuai dengan pemahaman dan hafalannya terhadap Quran hadis ada di benaknya. Ya paling tidak ini yang namanya hidayah itu jangan mau lagi digiring kepada satu hal. Hidayah itu isi Quran hadis. Mana yang paling penting? Yang paling penting adalah akidah. Apa akidah itu? Akidah itu rukun iman. Di dalam akidah ada tauhid, membahas apa rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama. Nah, apa sebelum ini yang paling penting? Islam. Makanya kita pikirkan ini Islam. Islam dulu diluruskan, kita ngerti kesimpulannya, mana ayatnya, mana hadisnya, lalu naik iman. Iman 6 hal itu nanti kita perdalam. Yang paling penting adalah yang pertama, namanya tauhid. Mentauhidkan Allah dalam iman kepada Allah. Itu intinya agama. Lainnya itu penyempurna. Jadi kalau sudah bicara Islam, nanti ada rukun Islam 5. Lalu ada rukun iman, ada tauhid. Itu hubungan kita dengan Allah. Yang masuk dalam ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Coba saya tanya, ayat ini bicara hubungan kita dengan manusia, apa hubungan kita dengan Allah? Dengan Allah. Itu. Ini yang sering kita lupakan. Sedangkan yang lain, kalau bicara hubungan kita dengan Allah, yaitu Islam, iman, tauhid. Kalau Islam, rukun Islam. Iman, rukun iman, dijabarkan isinya Quran hadis itu. Lalu tauhid, akidah, itu 3 hal ini yang penting. Itu hubungan kita dengan Allah. Lainnya itu adalah penyempurna, wadah. Saya tanya sekarang, sambung jamaah kumpul itu acaranya adalah kita ketemu sama-sama jamaah, kan gitu loh. Ini mengenang masa lalu. Ini yang saya maksud. Ini hubungannya manusia dengan manusia. Beriman, berbaiat, bertaat. Ini hubungan apa? Manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia. Sekarang sedekah persenan. Ya, untuk bikin masjid, untuk bikin pondok, untuk ini fasilitas. Ya. Ini semua fasilitas. Coba kita bayangin, sekarang bertahun-tahun jadi jamaah, kita nggak menafikan ini, nggak menafikannya, tapi digiring ke sini, paham maksudnya? Digiring ke ini saja, disuruh mikir sambung, nggak sambung rokok, maksudnya, sodakoh, nggak sodakoh, nggak disaksikan, terus pikiran kita, bayat,
pengisah baru, kegiatan bersama-sama, terus gitu ya hubungan manusia. Yang ini tadi disebut, dibaca, namun tidak dipentingkan. Padahal ini yang lihat butuh itu ini semua ini fasilitas. Jadi sekarang bertahun-tahun tidak sadar, zaman itu digiring kepada fasilitas ini. Berfasilitas ini. Memang ini adalah memang, tapi ini penting. Yang ini sangat penting. Loh, yang sangat penting loh ditinggal. Coba kalau sampean dengar ya, ada bahasa. Ini paling atas, di atas daerah. Bahas rukun Islam, bahas rukun iman, mis. Ada TK, ada SD, itu. Ya coba. Padahal isinya Quran hadis ya itu yang paling penting. Nah ini, nah disinilah saya kasih gambaran Bapak Ibu. Inilah syubhat namanya. Syubhat itu sesuatu yang samar salah, sehingga orang membacanya tidak salah. Tidak salah, namanya syubhat. Kalau jelas-jelas salah, namanya khotok. Al-khotok, jelas-jelas salah. Kalau syubhat itu hanya orang-orang yang ngerti saja yang tahu ini salah. Sama dengan sambil ketika subuh ya, di sini gelap apa terang, remung-remung iku Mas Ikhwan apa tentu ya kebet. Soalnya petang masa diterangkan terang itu namanya syubhat. Namanya syubhat masih nggak terang, nggak jelas, remung-remung. Setelah dekat, oh Mas Ikhwan ternyata. Alhamdulillah. Hah? Itu muassis ya orangnya. Mana orangnya? Di luar. Jadi terjadi itu. Kalau orang sudah syubhat, ini bahaya. Hanya orang-orang yang punya sinar terang yang bisa memastikan ini benar atau salah. Yang punya kacamata. Kacamata hadza basairul linnas. Hadza basairul linnas. Nurun ala nur Al-Qur'an. Nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bersyukurlah. Dipertemukan dengan apa namanya? Hidayah, petunjuk yang seperti ini. Saya dan kawan-kawan juga lama-lama keanganan ternyata hikmahnya banyak. Di antaranya gini, seandainya tidak ada kejadian ini, nah, betapa saya sudah 7 tahun untuk maju sedikit, mundur lagi, terus itu 7 tahun, 7 tahun itu lama apa sebentar? Lama, Masya Allah. Setelah terjadi DNA, pemeriksaan DNA, sekarang bukan hanya DNA, besi-besi baru terasa apa? Nikmatnya. Di antaranya apa? Saya pertama kali yang saya sujudi, ya Allah, saya sudah menyampaikan Allahumma qabbalatu, Allahumma qabbalatu. Insya Allah kalau saya ingat berhari-hari, bermalam-malam saya menangis bersyukur. Ya Allah, saya sudah menyampaikan 7 tahun untuk kembang-kembis naik turun terus gitu. Di pertemuan terakhir namanya tabayun katanya. Tabayun apa, orang gak berani tanya. Kalau dijelaskan diam saja, tapi besoknya dibilang menyimpang. Depan udah naik. Berubah umpamanya. Berubah, udah naik. Enggak disebutkan yang mana yang berubah, yang mana yang menyimpang. Pokoknya menyimpang dari Quran hadis yang mana. Quran hadis yang mana? Yang diterangkan orang Quran hadis semua. Berarti kalau bilang Quran hadis menyimpang dari Quran hadis, berarti Quran hadisnya bikin sendiri berarti. Nah, lain itu.
atau pengertiannya yang lain. Nah, itu kita syukuri, ya alhamdulillah ini kita melaksanakan amanah kubro, nah, menyampaikan ilmu yang sejelas-jelasnya kepada umat semuanya, insya Allah, terutama terkhusus karena kami punya amanat sugro namanya, amanat khusus kami berangkat dibiayai katanya, terus ditempatkan, ya, difasilitasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari ilmu untuk jamaah, itu amanat sugro. Nah, itu tetap tidak kami lupakan. Namanya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Makanya walaupun ma'zul atau DNA, kami akan terus menyampaikan. Entah piye caranya. Karena itu amanat, kami enggak mau dipertanyakan, ditanya di sisi Allah. Yang mau alhamdulillah, yang tidak mau kami sudah nyampaikan. Ada orang delok tulisannya tok. Oh, benar itu. Biru tok. Anu ada sampul yang ini. Mari Mas itu goro. Atau mana itu? Benar itu, sudah coba kok. Oh, bisa kita buka nasi itu. Benar, kita kan. Nah, ada yang begitu. Jadi ngeri sampul ya. Ini sampul itu sangat bikin merah saja nih. Agak kuning. Ini yang dibawa zaman ini kan apa itu kemarin? Hijau apa? Hijau. Nanti kalau bikin lagi, lain lagi. Orange. Yang bingung. Putih lagi bunat. Orang panik gitu namanya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya dan teman-teman juga begitu. Kita bikin yang relax, apa relax? Santai. Santai tapi jangan ngantuk. Artinya hati kita itulah. Kita ini hanya sekedar menyampaikan saja. Ana muballighun, menyampaikan hati kepahaman urusan Allah. Saya dan kawan-kawan juga sudah menyampaikan lewat seseorang, Pak Jenderal, untuk disampaikan. Sampaikan bahwa kami bukan bikin gerakan. Kami bukan bikin perkumpulan untuk merongrong menandingi, enggak. Kami hanya sepakat tetap akan memegang amanat menyampaikan kebenaran. Nah, gitu aja. Dan tidak ada gerakan-gerakan kita yang mau bikin onar, enggak. Kita hanya ingin menerangkan yang benar menurut Allah Rasul. Nah, itu nanti kembali ke petunjuk Allah, siapa yang hatinya dibuka, siapa yang hatinya masih ditutup. Jangan bilang ditutup total, karena kita enggak tahu siapa yang dibuka oleh Allah. Ada yang baca buku ini baru 1-2 langsung sudah menyatakan. Barusan kemarin, 2 hari, 3 hari yang lalu, sub kelompok menyatakan. Padahal itu kami enggak nyuruh itu. Karena sudah pengaradinya deketan apa gerah apa piye, ya kita bilang, ya artinya ya tetap kita ingatkan semuanya, jangan memasang permusuhan yang mendalam. Permusuhan itu boleh dalam agama, tapi memusuhi kebatilan namanya abghadha lillah, marah karena Allah. Nah, bagaimana? Bukan marah karena dirinya dilanggar, pribadinya dilanggar, dipisahkan sama istri, dipisahkan sama anak, diusir dari rumah, diputuskan biaya sekolah, apalagi diceraikan dari sudah, itu melanggar kehormatan pribadi. Ya, kalau orang marah karena Allah, orang yang sangat kita memancing kemarahan kita, kalau dia insaf, kalau dia paham, mengerti suatu saat nanti kita enggak ada apa-apa. Kita akan menyatakan la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sanggup enggak? Sanggup enggak? Memang ini pedih, memang pedih.
Tapi bagaimana Nabi Yusuf mencontohkan? La tathriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf sudah dianiaya, dipukul, dikucilkan, dibuang ke sumur, dipisahkan dari orang tua yang sangat mencintai. Nah, bagaimana kita berkumpul? Orang yang paling bersalah adalah saudaranya. Bertahun-tahun, bahkan di bagian riwayat itu 30 tahun. Itu paling pendek itu, riwayat yang paling pendek 30 tahun. Pisahkan. Akhirnya, la tathriba, tidak ada celaan bagi kalian. Allah mengampuni kalian jika mau menerima kebenaran. Begitu juga Rasulullah kepada musuh-musuh utama dari saudara-saudaranya sendiri. Perhatikan, orang kalau mempertahankan akidah, yang paling berat kalau yang memusuhi itu dari saudara sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diingatkan oleh Syekh Abdullah Hasiri dari Masjidil Haram. Kata beliau, musuhnya tauhid, musuhnya akidah itu kadang saudara sendiri. Dan itulah yang paling perih dirasakan. Sabarlah. Pesannya tetap isbir wasabir. Begitulah orang berdakwah ingin kebaikan. Nah itu. Dan bagaimana Rasulullah menyikapi? Sama. Rasulullah perkataannya kepada la tasriba alaikumul yaum. Irhabu fa antum mutlaqa. Kata Nabi. Polik itu orang yang dilepas bebas tanpa ada celaan apa-apa. Bebas, silakan. Yang penting kalian mau masuk Islam. Nah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong yang menghadapi cobaan dari keluarganya karena masalah ini, mereka bilang ikut JRK, Jamaah Wrong Container, ikut apalagi, silahkan mau dinamai apa saja. Kami dan teman-teman menghimbau, kami tidak mengajak kepada apa namanya perorangan, tapi kita ngajak kepada isi Quran yaitu akidah yang benar, bersih dari bid'ah bid'ah, sehingga nanti mati suatu waktu kita menghadap Allah sendiri-sendiri, kita bisa bertanggung jawab dengan amalan kita yang berdasarkan ilmu Al-Quran.